tersebut pelanggaran tadi. Kekuatan konsentrasi cepat kita melihat bagaimana lari dari cepat kita dikejar oleh sang bagus. Mereka tentang kejaran dan konsentrasi yang berdiri sangat bebas setelah tadi Pak Dimas untuk menutup konsentrasi di gedung. Ya, memang ini kita sempat waspadai ya serangan balik dari timnas sekarang ini. Walaupun memang dalam beberapa kali percobaan kita sebenarnya cukup ditutupkan, tapi memang ada beberapa pergantian. Ini kalau kita melanjut sedikit ke ritme dan akan minat saya setuju dengan Milan. Sekarang itu bisa menutup gerakan daripada itu adalah canatik ya. Dan memang sayang sekali kita sudah melalui dua pasal ini yang sebenarnya kita hindari ya, dan canatik jelas melakukan apa yang dilakukan saat melawan Serbia kejahatan. Oleh pertahanan satu gol langsung kita akan membuat gol Vietnam harusnya sempat senatif ke dalam Vietnam mungkin langsung kita buat gol ke dalam Indonesia terbelah ke belakang kalau ngasih para pemerintahan dari distan tadi ke belakang dua standar terasi yang lebih dari sini ya. Bola yang sangat luar biasa dari Tanasir berikan kepada Tanasir untuk mengambil bola juga. Dan sebenarnya ini kita hindari ya kepercayaan diri Tanasir kembali bertambah dan lagi-lagi yang kita lihat Tanasir Tanasir menambah lebih golnya bersama dengan rekannya Tanasir Jaksa. Dan yang kita tahu sendiri adalah tercatat juga hampir 6 kali ya pemain dari Tanasir diri atau mungkin lebih dari tepatnya menjadi dia berbuat ini kembali Tanasir Thank you.
Indonesia,
Edi Maulana Fikri. Nantikan Ricky Kambuaya. Alhamdulillah tadi Jawangga dengan sepakai rekan Babon. Sudah memberikan umpan kepada Jawangga luar lapangan. Tinggal 2-0 Indonesia dari Kala Supacai, Song Krasin, masih jangkau Song Krasin. Happy yang sangat baik, ada titipan, ada titipan, ada titipan. Itu adalah besar Indonesia, tapi saya akan menang. Dan yang akan kita menang. Protokol dari Supacai, saya dan. Ya, keunggulan 2-0 ini sebenarnya terlihat di Madura. Tim Tangan sendiri tidak melakukan pressing sekeras, seberas apa yang mereka berikan ke pertama, dan ini langsung bisa dimanfaatkan dengan mereka tim Tangan Indonesia. Mengingat 0-2 itu bukanlah modal yang baik untuk berlaga di leg kedua, kemudian dengan penguasaan bola yang lebih cerdik, asing yang lebih akurat, dan juga konversi sebuah peluang yang lebih baik, kita bisa selamat dari ketertinggalan ini kembali. Jawa Indonesia coba apakah tekanan dari sisi kanan pertahanan Thailand. Bagus sekali, kita lihat Butan Sulaiman. Oh, kita sudah menambah Butan Sulaiman. Ini dalam penjagaan seorang tadi pada Butan Sulaiman langsung mengarah kepada Siwa. Siwa telah bermain 2 kali sama Vietnam Jelek kedua dan juga Thailand ini. Ini saya coba masukkan ke kanan dari tengah, dari Dewangga. Anak baik Dewangga kepada sisi Rizky Udo. Asal umat wala bagi Maulana Fikri. Asal lagi Thank you.
dimana kita lihat di sini pergerakan semua pemain tahu dimana mereka menempatkan posisinya, dan kita lihat bagaimana sebuah ya tendangan yang sangat baik sekali. Di sini kita lihat bagaimana dengan mudah mengetahui bahkan 3-4 pemain bakal Indonesia dan akhirnya Indonesia tertinggal 0-3. Sangat disayangkan, tapi sekali lagi ya sekali dengan ini memang sangat kosong ya dari Supacok, tidak ada satupun pemain Indonesia mengawal pergerakan Supacok, kembali Supacok mencetak gol ke gawang Indonesia seperti yang dia lakukan pada kualifikasi Piala Dunia oleh pertama bisa dibawa lebih kan bahkan satu gol Supacok juga berhasil mencetak 2 gol ke gawang Indonesia. Dari para pemain Thailand, dan kita lihat bermain dengan 6 pemain Thailand, mungkin ini
lagi. Ini sudah berapa kali? Hampir 4-5 kali ya. Berkawan menjemurnya imbang yang berada di sisi kiri pertahanan Indonesia. Dan penjuru tangan Bali Bovin Parah akan melakukan eksekusi tangan penjuru. Thank you.
stadion panjang ke tengah lagi agak tinggi. Thank you.
sudah deras ya, benar sekali enak pemain Indonesia. Mereka sudah kelelahan, tidak tahu di mana harus berposisi. Itu mereka dengan sangat sekali RC ini sudah menyambar bola, menyambar bola. Dan menjadi akhirnya, mesin mobil ini sangat baik. Dalam yang sudah 4 kali, sesuatu yang kita jumpa tadi kemarin sudah terangkan. Padahal yang kita miliki adalah, walaupun tak ada mungkin Aminando, tapi sudah di saat kita pergi ke keluaran 4-4, 2-1 ini, kembali. Tentu saja masih ada yang masih punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Dimas dapat kembali Wanda. Dari kesempatan kepada Nadeo. Bisa Indonesia. Rizky John sudah pernah Indonesia. Tapi sesungguhnya terangga. Kemampuan terbaik tim Indonesia kita tahu sebenarnya seharusnya
jauh lebih baik daripada laga yang satu yang kita tonton tadi kemarin. Salam olahraga.